Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baytihi wa zurriyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi mashayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi shaykh musannif hadzal kitab wa usulihi wa furu'i wa man yantasibu ilayhi ajma'in shay'un lillahi lana wa lahumul fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bika bil hikmah waftah 'alaina min ladunka 'ilma كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَهْلُلْ عُقَدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي سَدِّدْ لِسَانِي وَاهْدِ قَلْبِي بِحَقِّ جَدِّنَا سَيِّدِنَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمْ. رَبِّ يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ وَتَمِّمْ بِالْخَيْرِ يَا كَرِيمُ أَمَّا بَعْدُ. فقال الشيخ أحمد بن محمد زين بن مصطفى بن محمد الفطاني المكي رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. كسبوله يعني daripada 20 صفات yang wajib fardu ain di atas tiap-tiap mukallaf ma'rifat secara tafsili, secara detail, secara huraian satu persatu ialah haya. Nah, hayatun. Nah, tu dah. Nah, tu hayatun. Apakah terjemahan Melayunya? Balik bahasa dia panggil. Naqalal kalam minal lughatin ila lughatil ukhra. Pindah bahasa daripada Arabnya sebut hayatun, artinya yakni terjemahan balik bahasa daripada Arab ke Melayu ialah hidup. Hak moleknya kita kata pehidup. Gitu dah sifat pehidup. Sebab hidup tu dia panggil samaratus sifat, dia panggil samarah. Nah, kesan atau faedah daripada sifat pehidup tu ialah hidup. Tu hak kita nak cara sini bukan semata-mata hidup, tapi ada di zat Allah satu sifat namanya pehidup. Pehidup, nah, bahasa Melayu sebut pehidup. Buhpa sebutin. Nah. Tu
penghidup atau pehidup, boleh hidup mereka tu. Kerana kalau semata-mata i'tikad Tuhan hidup, maka hak ni tak ada bezalah kita dengan mana-mana firqah, mana-mana fuq yang berpecah dalam Islam. Nah, seumpama Mu'tazilah. Mu'tazilah pun berpegang i'tikad Allah Maha Hidup. Sebab itu warid disebut di dalam Al-Quranul Karim, wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Nah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ada. Jadi salah satu daripada nama Tuhannya ialah Hayyun, Tuhan yang Maha Hidup. Atau warid di dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut dia tu yang Maha Hidup. Maka semua firqah di dalam Islam, nah, firaqil Islamiyah, fuak-fuak yang berpecah di dalam Islam, iaitu sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lataftariqu ummati ala 73 firqah. Selagi berpecahlah umatku, yakni umat Islamiyah, ummatul ijabah. Kerana umat ni umat Nabi semua, nah. Baik dia agama apa, bangsa apa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kafatan linnas. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nadhira. Tidak kami utuskan engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan untuk sekalian manusia. Nah. Jadi beza dengan nabi-nabi dulu. Kalau nabi-nabi dulu tu diutus untuk bangsa dia saja, orang negeri dia, orang kampung dia, masyarakat dia saja, kabilah dia saja, etnik dia saja. Tidak diutuskan kepada sekalian manusia, tidak. Seumpama Nabi Musa diutus kepada Bani Israel dan kaum Qibti. Nabi Ibrahim diutus kepada kuat Babylon di Iraq. Nah, anak saudara dia Nabi Lut diutus kepada kaum Sodom di Urdun. Nah, jadi masing-masing Nabi itu diutus kepada masing-masing kabilah dia, masing-masing bangsa dia. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak begitu. Untuk semua manusia, tak kira orang negeri mana, negara mana, kulit hitam, putih, merah, gapo tak kira. Nah, Melayu, Cina, India, Arab, Sia, Boye mana pun tak ada kira. Semuanya dikira umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baki lagi umat itu ada yang menyahut seruan Nabi dipanggil ummatul ijabah, dan ada yang belum menyahut seruan, mana tak masuk Islam, dipanggil ummatud da'wah. Umat Nabi Muhammad yang mesti didakwah, diseru, diajak, dipujuk, dirayu. Nah, gitu dah. Jadi hak Nabi kata sataftariku ummati tu, umatku tu, umat mana? Yani umat Nabi Muhammad yang ijabah. Yang mengaku Islam, yang mengucap 25 syahadah. Pecah berapa? 73 firqah. Jadi semua firqah Islamiah ni pasti dah berpegang bahawa Allah zat yang Maha Hidup. Itu. Sebab kalau kata Tuhan mati kat jawabnya, kapilah dia. Nah. Sebab tu fuq batiniah, okey. Fuq batiniah, Ismailiah, batiniah. Fuq dia pelik. Dia kata Tuhan ni tak hidup tak mati. Pelik. Dia lawan Quran. Maka pegangnya lagu tu kapil. Nah, sebab lawan dengan ayat Quran dengan secara totok, dengan secara soreh. Tuhan kata dia hayyun la yamut. Nah, hidup, Maha Hidup, tidak mati. Boleh kau fuak batiniah? Tuhan ni tak hidup, tak mati. Ha, apa nak apa nama benda tu? Tak hidup, tak mati tu. Ni. kata Tok Guru hangpa, dia tak hidup, tak mati tu tak hikmung ya. Ni. Cuba hidup, cuba tengok berok dua lajak puluh bajambe tu. Ada hidup tak? Ada nyawa tak? Tahik tu. Susah. Tak ada.
Ah, tak hidup. Nak kata tak hidup, bau busuk banget kalau tak flush kah? Nah. Ah, bau maknanya tak hidup, tak mati itu tak hikmung ya, bukan Tuhan dah. Ah, itulah gitu. Jadi Tuhan tu hayyun la yamut, maha hidup tidak mati. Nah. Jadi sehingga fuq Mu'tazilah pun memang i'tiqad Tuhan maha hidup. Nah. Karena waris dalam Quran. Kalau lawan Quran kafirlah jawabnya. Ha. Lepas tu beza di mana kufuq tu dengan kita ahli sunnah wal jamaah? Ah. Bezanya fuq Mu'tazilah i'tiqad Allah hayyun bizatihi. Allah zat yang maha hidup, zat yang hidup dengan zatnya. Tidak ada sifat di zatnya. Ha, tu beza tu. Nah, beza. Mana Allah hayyun bizatihi. Nah, Allah hayyun bihayatihi, wa hayatuhu hiya zatu. Ha, gitu. Ha. Allah hidup dengan hidupnya itu ialah zatnya. Tidak ada sifat di zat Allah. Ha, gitu. Jadi sebab tu fuq Mu'tazilah ni juga digelarkan oleh ulama kita ahli sunnah wal jamaah kelompok Mu'attilah, dia panggil fuq Mu'attilah. Sebab apa Mu'attilah? Sebab mereka mentaktil, mengkosongkan zat daripada sifat. Nah, maka ahli sunnah wal jamaah mengisbatkan sifat ada di zat Allah Ta'ala. Bermakna kalau kita kata Allah hidup, Allah zat yang maha hidup, ha, hidupnya Allah tu dengan apa? Dengan bersepakai di zatnya sifat pehidup. Begitu dah. Jadi hayatun ni kalau lebih tepat terjemahannya ialah pehidup. Tu. Dan sifat hayat ni satu-satunya sifat ma'ani yang tidak ada ta'aluk, dia panggil. Tak ada hijau. Tak ada orang panggil apa? Hadak sifat kali kedua setelah mana hadak sifat kali pertama ada di zat. Itu tak ada. Sebab tu terjemahan dia boleh dua aja. Pehidup atau hidup. Pehidup isyarat pada sifat, hidup isyarat kepada sama ratus sifat. Tak sama dengan sifat-sifat ma'ani yang kita belajar dah sebelum pada ni. Kudrat, irada, ilmu. Hak ni boleh terjemah tiga. Makna sifat, sama ratus sifat, ta'alluqus sifat. Boleh terjemah tiga. Mana? Kalau kita kata kudrat, sifat apa makna? Perkuasa. Sama ratus sifat, kuasa. Ta'alluqus sifat, berkuasa. Boleh tiga. Sama juga iradah, perkehendak. Kehendak, menghendaki. Boleh dua. Atau penentu, nentu, menentu. Tiga boleh. Ilmu gitu juga. Pengetahuan, tahu, mengetahui. Boleh tiga. Hak mana sifatnya? Hak ada apa tu hak sifat? Nah. Tu kalau kita kata iradah, penentu tu sifat. Nentu sama ratus sifat. Menentu itu dia panggil ta'alluqus sifat. Ilmu gitu juga. Pengetahuan itu sifat. Ya dari zat Allah Ta'ala. Nah. Tahu itu samarah bagi sifat. Jaksa bagi sifat dia panggil. Faedah bagi sifat. Kesan daripada sifat. Itu boleh tak terjemah apa-apa? Nah, tahu. Mengetahui itu dia panggil ta'alluqus sifat. Hija sifat pengetahuan tu mengetahui. Habis. Adapun hayaksa dak gitu. Tu. Ia boleh terjemah setakat dua habis terik. Habis terik dua ya. Mana? Terjemah dengan makna sifat pehidup. Terjemah dengan makna samaratus sifat hidup. Adapun ta'alluq tak ada. Menghidupi itu bukan hijau dia. Hijau menghidup memati itu semuanya ta'alluq sifat kudrat. Sebab tu ulama dulu dia tak mengajar asmaul husna kepada orang masyarakat kampung. Dia tak ajar. Sebab apa dia tak ajar? Sebab asmaul husna tu orang panggil nama sifat fi'il Tuhan dia panggil. Nah, nama sifat perbuatan Tuhan. Tu. Kalau gitu semua Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Muhaimin, Al-Mu'min,
Al-Ghani, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, semua tu masuk di dalam takluk sifat kudrat belaka. Allah maha menghidup, maha memati, maha menjadi, maha meniada, maha mengangkat, maha menjatuh, maha memberi, maha meneguh, maha mensehat, maha menyakit, maha menyembuh. Macam-macam. Kita kata sifat PA ni ialah tiap-tiap sifat yang lawan dia tu harus bagi Allah Ta'ala. Kita kata kalau Allah Ta'ala menghidupkan makhluk, maka lawan menghidup mematikan makhluk, harus tak? Harus bagi Allah Ta'ala. Itu dia panggil sifatu fi'lin, dia panggil sifat perbuatan Tuhan. Semua sifat perbuatan Tuhan itu masuk di dalam ta'alluq sifat kudrat belaka. Ada pun kita mengaji sifat 20 wujud kida baqa sampai habis nanti tu, dia panggil sifatu zatin, sifat zat Allah Ta'ala. Beza di mana? Sifat zat ni lawan dia mustahil, lawan dia tentu tidak. Kalau kita kata ada Allah, lawan tiada Allah, tiada Allah tentu tidak. Kudrat perkuasa, lawannya apa? Lemah. Lemah tu tentu tidak. Iradat penentu, lawannya apa? Digagahi, dipaksai. Digagahi, dipaksai, tentu tidak. Ilmu artinya pengetahuan, lawannya jahil, bodoh. Bodoh, tentu tidak. Ya tak boleh, tak boleh, terteguh. Imtina' ala Allah, terteguh hatta Allah Ta'ala. Itu dia panggil sifatu zati. Jadi kalau orang kata ngaji sifat 20 jah, sikit, kita ngaji 90 milai lah, banyak sikit nama tu. Dia tak jidik tu dia, tak apa, 99 dengan 20 mana banyak, tentu dah banyak 99 pada 20. Kalau 20 ni pun ramai mana tak mengaji, jangan kes 99. Pas 20 tu qaul yang masyhur tapi marjuh, lemah. Sebab apa? Sebab bila habis sifat ma'ani, masuk sifat maknawiyah. Maknawiyah ni payuh nak faham. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, ila akhir. Payuh tak payuh, nanti kita jumpa lah nanti sampai tempat dia nanti ni. Huraya syarahnya. Ngekok banget. Temenung, gapu dia. Benda tak naik sampai tahap ada, tak turun sampai tahap ada, menengahi di antara ada dengan tak ada, sabit bagi zat selama mana ada zat, dikarenakan ada sifat ma'ani di dia, sungguh dia di zat Tuhan. Keadaannya Allah yang empunya perkuasa, gapo dia tak tahu. Qaul yang rajih sifat 13. Apa? Lebih sikit, lebih mudah, lebih menyenangkan. Siapa kalam habis. Itu dah. Tapi tak masyhur. Tak masyhur orang mengaji sifat 13. Semua orang kata sifat 20. Itu dah. Nak ayatnya semakin sikit semakin kuat. Semakin apa? La yukallifullahu nafsan illa wus. Tuhan tidak berat di atas mukallaf ni melainkan perkara hak dia mampu nak biku. Itu gitu. Habis. Tengok. Jadi dia terjemah sini artinya erti hayatun, hidup. Kita baiki pehidup. Tu ataupun hidup dengan sifat pehidup. Buh gitu. Hak sifat orang panggil mabda, tempat terbaik bagi hidup tu. Hasil daripada mana? Daripada pehidup lah. Tu tak terbenar orang panggil ada hidup tapi tak ada sifat pehidup. Macam kita boleh melihat, boleh mendengar. Istiqaq mana? Terpecah daripada mana kau orang panggil mendengar, melihat kita? Dari daripada sifat pendengaran, penglihatan. Bukan mata dengan telinga. Orang buta pun ada mata, orang pekak pun ada telinga. Yang dia pekak, dia buta tu sebab tidak ada penglihatan, pendengaran. Tak ada mustaqqum minhu. Itu dia panggil. Tempat terbit daripadanya tu tak ada. Tempat terbit mendengar, melihat. Jadi seorang yang boleh mendengar, melihat, bermakna di dia ada pendengaran, penglihatan. Itu contoh. Habis. Sama. Bila Tuhan kata dia tu yang maha hidup, bermakna ada sifat pehidup di zat dia. Gitu. Agapo dia kau sifat hayat, sifat pehidup, iaitu yakni maknanya iaitu. Begitu. Maknanya iaitu sifat hayat. Tu. Ialah sifatun, satu sifat.
ai wujudiyatun, yang maujud, yang sungguh lagi ada, yang bangsa ada. Setara mana ada? Lau kushifa annal hijabu la ra'ainaha. Kalau dibukakan tirai dinding hijab, hijab maknawi dia panggil, kita ni tak nampaklah hijab tu. Hakikatnya ada hijab yang mendindingi, yang mendindingi ataupun menghijabi antara penglihatan kita dengan zat sifat-sifat Tuhan. Ha. Sedangkan zat Allah wujud, sifat-sifat Allah yang ada di zat dia pun wujud. Maka kaedahnya kullu maujudin yasihu an yura, tiap-tiap yang ada sah untuk dilihat. Ha. Kalau gitu sifat hayat ni sifat yang bahasa ada, maujudun, itu dia sebut tu. Sifatun yang maujudun, sifat yang bahasa ada. Setara mana ada? Kalau Allah buka hijab, pasti nampak. Ha, nah, ini antara pegangan ahli sunnah wal jamaah. Mana? Ru'yatullah dia panggil. Nampak zat Allah dan sifat-sifat wujudiyah Allah yang ada di zat Allah. Sebagaimana kata Imam Ahmad, Imam apa nama tu? Syekh Ahmad Ad-Dardir, dia kata wajzim akhi bi ru'yatil ilahi fi jannatil khuldi bila tanahi idzil wuqu'u jaizun bil aqli wa qad ata fihi dalilun naqli. Wajzim akhi, hendak yakin putuh jazam lahir saudara bi ru'yatil ilahi, dengan bahawa dapat nampak zat Allah Ta'ala kalau Allah Ta'ala menghendaki untuk bagi nampak. Nah, jadi kalau waktu nak buka hijab bagi nampak, nah, nampaklah seorang itu. Mana fi jannatil khuldi bila tanahi, dalam syurga Allah Ta'ala. Di dunia ni tak ada siapa dia yang dapat melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau pun dapat, seumpama Nabi Musa alaihi salam, itu hanya mukalamah dengan Allah, dapat dengar dan nampak sifat kalam Allah Ta'ala, berkalam dengan Allah Ta'ala. Ada pun sifat-sifat lain, apatah lagi zat Allah Ta'ala, itu tak dapat melainkan hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab tu barang siapa yang mengaku dia nampak zat Allah Ta'ala di dalam jaga hidup di dunia ni, dia kata saya nampak zat Allah Ta'ala, maka ijma'ul ulama, orang itu jatuh murtad kafir lah dulu. Nah, kalau dia kata saya nampak Tuhan adalah jaga, adapun kalau dia mimpi jumpa Tuhan, hal tu lain, hal tu tak apa, haruh. Nah, tapi kalau dalam jaga kafir lah dulu. Sebab apa? Sebab tak dapat benda tu hanya khususiah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila pada malam Isra wal Mi'raj. Ha, itu dah. Ha, tu tengok. Ha, jadi sifat pehidup ni satu sifat yang sungguh lagi ada, yang sedia, mana yang qadim, qadimah. Zat Allah Ta'ala qadim, sifat Allah Ta'ala termasuk hayat ni pun qadimah. Apa qadimah? Iaitu tidak ada awal bagi adanya di zat Allah Ta'ala. Bila sebut sedia, masuk habis hak lain lah. Mana? Kekal. Ha, masuk belakang tu. Hak sifat salbiah hak kita mengaji dulu tu masuk habis. Jadi, zat Allah ada, sifat hayat pun ada. Zat Allah Ta'ala sedia, sifat hayat Allah pun sedia. Zat Allah tu kekal, sifat hayat Allah pun kekal. Zat Allah tak serupa akan yang baharu, maka sifat hayat Allah Ta'ala pun tak serupa akan yang baharu. Ha, ingat. Jadi kita ni, hidup kita ni, Allah Ta'ala jadikan dengan berkapuh dua zat. Berkapuh dua zat dia panggil. Mana zat jasad satu, zat ruh satu. Ha, ruh tu bukan sifat bagi zat, bukan? Ada yang kata ruh tu ialah sifat bagi zat. Tak kena tu. Kalau ruh sifat bagi zat, tak matilah kitanya. Sebab apa? Sebab sifat tak bercerai tangga daripada zat. Nah, tak boleh pisah daripada zat. Maka tak mati pakai bela. Malaikat Jibril, malaikat Jibril pula dah. Malaikat Israel nak cabut nyawa tak boleh. Sebab apa? Dah. Ruh tu sifat bagi zat, bagi jasad. Ia duduk lekak semua. Macam putih, coklat ada di, nak tarik tubik tak boleh. Ia duduk sini. Nah,
Maka roh tu bukan sifat bagi jasad, bukan. Roh satu zat, jasad satu zat. Jadi berkapuh dua zat, zat jasad, zat roh. Maka di sisi itu Tuhan jadikan hidup kita makhluk yang baru. Maka sebab tu bila siapa puye, siapa masa, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nah, bila siapa ajal tempuh masa seorang hamba tu, maka tidak dipelewat, tidak cepat walau satu saat, maka Israel pun pak, malikil maut pun cabut nyawa. So, boleh. Cabut roh daripada jasad tu boleh. Sebab apa? Sebab roh zat lain, jasad zat lain. Nah, itu habis. Maka hidup Allah, sifat perhidup Allah tak serupa akan sifat perhidup makhluk. Lagi pula sifat perhidup Allah Ta'ala ni tak berhajat kepada fa'il yang lain menjadikan dia. Itu orang panggil masuk qiyamuhu binafsihi pada makna yang kedua, la yahtaju ilal fa'ili ayil mukhasis. Kemudian sifat perhidup Allah Ta'ala ni satu, tak berbilang, ada di zat Allah Ta'ala, so tak berbilang. Dia masuk habis. Zat Allah Ta'ala se tak berbilang, sifat Allah Ta'ala, ma'ani Allah Ta'ala ni pun se tak berbilang juga. Nampak tak? Jadi zat Allah Ta'ala tu se, nah, wahdaniyat fi zat, wahdaniyat fi sifat pun ya juga. Okay, kita mengaji sifat wahdaniyat dulu, bersangat-sangat tanda esa Allah Ta'ala pada zatnya ternafikan mutasikan munfasih, pada segala sifat-sifatnya ternafikan mutasikan munfasih. Ha, maksud? Jadi sifat ma'ani ni dia boleh bersifat dengan sifat nafsiyah dan salbiyah. Ha, gitu. Ha, kena ingat gitu. Ha, cuma dalam kitab ni dia Syekh Ahmad, Syekh Tok Faridah kita ni, dia tak bawa masuk habis lah. Dia tak bawa habis. Dia setakat yang sedia. Ha, setakat tu je. Lepas tu waqis, kamu kias lah. Nak alaiha di atas sifat qadimah tu baqiyah mukhalafatuhu li hayatinal hadisah. Nah, la yahtaju ilal fa'il, itu qiyamuhu bin nafsih pada makna yang kedua. Ha, wa wahdaniyatihi fil hayat. Nah, dan bersangat-sangatan esa Allah Ta'ala pada sifat pehidupnya. Nah, masuk habis situ. Tu habis. Jadi sifat pehidup ni ada, sedia, kekal, tak serupa pehidup yang baharu, tak berajak kepada fa'il yang menjadi, dan tak berajak dan tak berbila. So tak ada lola. Ha, gitu. So tak ada lola. Duk di mana kau sifat hayat Allah Ta'ala ni? Ha, tengok. Yang berdiri, yakni yang ada. Berdiri dengan mana ada dah. Ha, bukan berdiri dengan mana menumpang. Kalau sifat makhluk, sifat kita ni berdiri juga, tapi berdiri dengan mana menumpang. Arak yang menumpang pada diri jirim kita ni. Ha, tu dah. Sifat gapuh ada di kita ni semua arak yang menumpang pada pada jirim. Ha, menumpang. Bila menumpang ni tak kekal lama. Ha, ilmu tak kekal lama. Nah, pendengaran tak kekal lama, penglihatan tak kekal lama. Nah. Ha, kerana menumpang. Apa kita tumpang? Tumpang bilik air rumah orang tu akan duduk siapa dengan 10 tahun bilik air tu. Nah. Lama tupai ni sekejap lah. Haa, kawan tupai tidur rumah dia mahu. Nak kau 20 tahun duduk tupai tidur tu. Buat rumah orang ni rumah dia dah tu. Nah, tupai ni makna sekejap je. Haa, jadi sifat arak yang menumpai pada jirin kita, yang berdiri pada jirin kita ni, dia panggil menumpang pada jirin kita. Haa, menumpang makna tak kekal lama. Haa, tu Tuhan saling hak baru sokmo. Nah, ceklak hak ada di kulit kita ni bukan ceklak hak ada di zaman itu dah. Disaling, tajaduk, diperbaharui semua. Ha. Rambut kita hitam ni bukan hitam jak dimula lahir dah. Ditajaduk semua. Tiap-tiap saat ditajaduk. Itu dipanggil kullu man kullu yaumin huwa fi sya'nin. Itu. Ha, kullu yaumin huwa fi sya'nin. Ha, kullu yaumin, pada tiap masa di kita makhluk Allah tu di dalam khijah area. Mana antara khijah tu hanya tajaduk, memperbaharui semua kita ni. Duk kena orang panggil sip apa takluk, sip takluk sifat kudrat Allah Taala, kena tanjizi hadis sifat kudrat Allah Taala sokmo. Ha, duk buktinya rambut kita hak putih hitam ni pak putih. Ha, ube itu dia kata hitam tu dia panggil arak yang menumpang pada jirim rambut. Ha, bukan ada di jirim rambut dah, nope ya.
tak kekal dua masa dia panggil, tak kekal dua masa. Nah, tak kekal dua zaman dia panggil. Ada ko sifat ma'ani Allah termasuk hayat yang berdiri, yakni yang ada pada zat Allah Taala. Ada di zat Allah Taala. Ada di zat Allah Taala. Ha, gitu ya kita etikok gitu. Ada lagu mana tu suruh tanya lah. Nah. Ha, kita etikok gitu je. Ada di zat Allah Taala. Sekira-kira kalau Allah Taala buka hijab akhirat kelak dalam syurga, ha, kita boleh nampak pahala azab pula tu. Sedap. Mana musyahadah zat dan sifat-sifat Allah Taala tu lazat. Nah, nikmat yang paling sedap dalam syurga. Hatta tansa'ani ni'ami. Orang yang dapat nikmat tu katanya ulama sehingga lupa segala nikmat-nikmat hal lain. Ha, nah. Ha, payahlah kita nak telio tu payah sebab kita tak berapa nak kenal Tuhan. Ha, sebab tu tak titik elio. Kalau cerita bidadari apa-apa, segahlah dia. Dah, muka kenal orang tena, tak kata ni. Ha. Ha, tapi, likulli maqamin maqal, walikulli maqalin maqal. Ha, tapi ada orang-orang yang dia kenal Tuhan tu meliputi haibah di batin hati dia. Maka bila sebut kata, nikmat paling sedap dalam syurga dapat nampak zat Allah, musyahadah zat Allah, sifat-sifat Allah, serak dia. Nak, ha, belanja ahli dia. Apa? Oh, dia kenal Tuhan sesungguh-sungguhnya. Nah, dia cinta Tuhan sesungguh-sungguhnya. Wallazina amanu ashaddu hubban lillah. Orang mukmin yang kamil imannya, yang sempurna imannya, cinta ia akan Allah, ha? Sedahsyat-dahsyatnya. Nah, wallazina amanu ashaddu hubban lillah. Bersangatan dahsyat dia dalam mencintai Allah. Kita ni iman tak berapa sempurna. Nah, sepuluh ambak lah, tak pernah sepuluh mana dia ni. Banyak penyakit, penyakit batin banyak. Ha, maka sebab tu bila sebut kata nikmat nampak zat Tuhan, sifat Tuhan, nengok tak berapa nak clear mana tu. Nah, ha, tak berapa nak nampak mana lah. Kalau sebut bidadari, gak-gak selalu. Istana, kopi timah, ah, sudahlah. Nah, ha, sebab kita lebih kenal kau tu, lebih daripada kenal Tuhan dah. Ha, itu nak buat mana. Tak apalah, mungkin martabak kita duduk situ. Tak ada hal lah kita duduk di martabak kita. Cuma jangan kita napi martabak orang. Ha, ada orang-orang mukmin yang kami gitu kelakuan dia. Nah, waliman khafa maqama rabbih jannatan tu sebut. Waliman khafa maqama rabbih, bagi mereka yang takutkan kedudukan Tuhan mereka. Nah, Tuhannya sebagai takut yang meliputi hibah di batin hati dia, maka Tuhan anugerah dua syurga, jannatan. Dua syurga mana? Jannatul ajilah, syurga yang disegerakan di dunia mana? Iaitu hati dia tu senantiasa bermusyahadah dengan asma' wal af'al was sifat Allah Ta'ala. Nah, sifat tu makna ta'luk-ta'luk sifat dia. Ha, gitu. Ha, musyahadah sifat jamal jalal qahar kama Allah. Nah, asma' Allah, perbuatan-perbuatan Allah, fi'il-fi'il Allah Ta'ala. Tu. Lepas tu bila mati pum, Tuhan sambung selalu jannatul ajilah, mana ru'yatul zat was sifat, nampak zat Tuhan dengan sifat Tuhan, pakai sedak situ tak ada apa-apa. Tu. Nabi Musa dapat dengar, dapat nampak sifat kalam Tuhan pun habis geng dah. Ha, lepas daripada bermukalamah munajat dengan Allah Ta'ala, dia ambil apa kapah sumbak lalu telinga apa tak boleh dengar suara manusia, kalam basyariah ni tak boleh dengar, nak mutoh. Ha, jijiknya dah. Ha, tu lagu tu macam kita lah, boleh dengar orang anjing duk nyala boleh sekali dua boleh, tapi duk au 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 Allah bosan menata ni bunyi huduh lah ni, ni. Sebab apa? Taharah kalam dia tu rendah. Nah, ha, bukan jenis kalam kita, bukan cik hu 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 duk menyala gitu apa bunyi serabut aku lepa apa kong ni, ni. Ambak serabut dengan apa tak setahak dengan kalam kita. Ha, tak setahak dengan kalam kita, kalam anjing. Itulah gitu. Ini misal takribil fahmi saja tu. Nah, contoh nak wakak faham saja. Hakikatnya lebih lagi. Nah. Ha, sama telah lah. Allah Taala bagi kurnia pada Nabi Musa, wa kallamallahu Musa taklima.
berkata-kata oleh Allah akan Musa akan sebagai kecek sengerti. Kecek sungguh. Apa makna kecek sungguh? Tuhan buka hijab, Musa nampak sifat kalam Allah Ta'ala, diberi kekuatan pada telinga Musa untuk mendengar sifat kalam Allah yang tak berhuruf, tak bersuara. Habis tu pak Tuhan kata, tak boleh dengar kalam makhluk. Rendah. Nak mutuh. Nah, yang ambil kapah, tutup lubang telinga. Tak boleh dengar. Ha? Geli gelemeh dia ayat. Itu ha, tu disebutlah hadis, disebutlah kitab. Hadis Nabi SAW pun cerita gitulah. Nah, itu. Ha, maka kalau kita tak sampai tahap tu, ha, maka kita jangan napi lah orang yang sampai tahap tu. Nah, jangan ingat kata orang ni tu hewi sama rata belaka. Hal urusan dunia pun tu hewi tak sama rata. Ada kaya, ada miskin, sangat miskin, papa ke dano. Hak kaya, kaya biasa, kaya kaya lebih sikit. Ha? Ha, kaya, kaya sungguh. Nanti ni. Ha, sangat kaya, sangat-sangat kaya. Sangat-sangat kaya, oh, kaya nak tu. Nah, masa sama tak matabak ya? Tak sama. Okay, tak sama. Tak. Hak tu urusan dunia lagi tak sama. Apatah lagi darjat di hari akhirat. Nah, memang tak sama. Ada orang dapat benda tu. Ha, sedap dia. Nah, ha, sedap. Tu. Bila berzikir gak lazat sama dia. Nah, la ilaha illallah. La. Tak boleh nak berhenti. Bila semaya, pas semaya, semaya, pas semaya, semaya. Pas baca Quran, baca Quran, pas berzikir, berzikir, lepas Allah, 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 pas selawat, selawat. Ah. Ha. Pok kita ni lepas semaya, ha, lega. Allahu akbar Allah. Oh, bedoh. Saat ni baru semaya kayak gitu. Nah. Betul. Oh, boleh kau semaya tu malah zikir pun berat, nak mengatik pun lembek, nak baca Quran pun malah. Ah, ha, kita dah martabat kita situ nak ke mana. Ha, jangan duk pelik martabat orang. Orang rajin ingat-ingat tu lah pas dia duk pelik. Oh iya, kau semaya satu rakaat sehari. Tak logik eh. Tak logik muka mu malah. Itu ni. Buat kira dengan hak malah mu memang tak seumur lah. Jangan kira hak mu. Kira hak tu hari nak emak kau orang lain. Eh. Kira-kira orang SPM tak lulus tapi jadi jutawan. Rumah pok istana. Tangga naik pok istana Hindustan tu kan. Oh, oh gitu. SPM tak lulus tu. Tak ada SPM bos kan. Ha. Mana? Agak-agak boleh kata. Dok logik. Dok logik apa dia tu nak bagi ke dia kaya? Jutawan. Nak kata ke apa mu? Itulah gitu. Hak dunia sama, hak akhirat pun samalah juga je. Dah Tuhan bagi ke dia semaya 1000 rakaat sehari. Imam Ali Zainul Abidin, Hasan Basri 100 rakaat sehari semaya sunat. Tak kurang 100 rakaat sehari. Walaupun bisnes buka kedai, tak ada customer, Allahu akbar semaya. Ha. Tak kuasa nak berhenti semaya. Sedak semaya lagi. Pada berurusan dengan kita tak kuasa semaya, sedak berurusan dengan makhluk lagi. Ha, kita balik. Nah. Ha, waktu kan dua kira orang ni supaya kita belaka. Macam Power Rangers dia kata, macam Ultraman cerita ni. Dongeng macam Doraemon punya cerita. Ha, Doraemon tu mu. Nah ni. Orang wali Allah bukan Doraemon, karamah dia panggil. Amrun khariqun lil adati yazharu ala yadil wali dia panggil. Perkara yang mencarikan adat yang nyata zahir pada diri seorang wali. Apa wali? Mukmin taqiyin. Orang mukmin yang takwa pada Allah Taala tu wali lah. Ha, wali jangan ingat kata wali ni rambut panjang, tak pakai baju, pakai seluar pendek, duduk sak rokok berkepuk-kepuk tu wali. Nah. Wali kayak gitu, wali ni mukmin taqi, mukmin yang bertakwa pada Allah. Mana? Dia duk tangga buat apa Tuhan suruh, tinggal apa Tuhan tegah. Ha, tu orang panggil wali. Pahada wali majzuk, ada wali majzuk, tapi wali majzuk ni kita tak boleh buat kira. Majzuk, nah, jazbah dia panggil. Hak Tuhan heret dia, pak siapa ke Tuhan dengan tidak melalui jalan hak asal. Ah tu, ibaratnya supaya dengan orang hak tidur. Nah, orang ambil buku dia pak letak di hotel nu, tingkat tinggi sekali. Ha, sedar-sedar, ah sudah, mana duk mana ni? Nah, ha, bengong dia nya. Pak kata mak duk mana? Aku duk KLCC tingkat atas kali ni. Ah, mu naik lagu mana? Tahu aku tidur bawah nu nemo, tak tahu tiba-tiba duk atas ni. Pak nak naik lagu mana ni? Boleh tak? Tak reti aku tidur. Ha, sudah. Ha, tak boleh ikut orang lagu tu. Kenapa dah? Tak boleh ikut wali jazbah gitu. Ni pak ada duk puja wali majzuk. Mana? Katanya majzuk. Pakai pelekat saja, pakai seluar pendek, pakai baju sokok sengek. Kebu sokok dia tu ni. Ni pakai duk cium duk. Pakai duk apa gitu. Cukup orang lagu tu kita husnuzon. Begitu ya.
Tak ada puja-puja apa, bukan dia boleh jadi anak murid dia. Sebab dia tak boleh nak ajar kita jadi wali. Nak cuci hati tak boleh. Sebab dia sendiri tak tahu lagu mana cara nak cuci hati. Tuhan pelicing sendiri hati dia. Ha, siapa dia? Ha, terkecak jadi. Ya? Fanok. Ha, gila jadi. Nak ikut mana? Tak boleh nak ikut. Orang kita duk berhihak wali lah tu. Ha, wali ni kata, mastur. Kalau ustaz duk mengajar masjid tu, semua tu syariat kulit laka ni. Nak cari wali, kalau duk kedai kopi, pakai seluar pendek, rambut panjang, seokok tak berhenti, kecak hakikat martabat tujuh. Kalau tu wali. Kalau tak semaya bel. Tu bukan wali. Nah, tu khali dia panggil. Nah, karuk tu. Makna mastur yang disebut oleh ulama, wali ni Allah Ta'ala tutup. Wali mastur, dia ada wali masyhur, ada wali mastur. Ditutup tu bukan tutup pakai seluar pendek, pala dogo, tak mengata, duduk kedai kopi, tak pergi semaya bel, tak semaya jemaah, bukan gitu mastur tu. Mastur ni maknanya ditutupi kewalian dia dengan sebab dia banyak duk mengajar ilmu fiqh, ilmu tafsir, ilmu hadis. Nah, jadi bila dia banyak mengajar ilmu zahir, orang ingatkan dia tu ulama zahir ajalah. Orang tak tahu dia wali. Dia ulama hakikah, ulama batin. Orang tak tahu. Itu makna mastur, tutup. Dia tak mengajar benda tu. Dia duk mengajar fiqh, halal haram, nah, sunat batal, pahala dosa. Duk cerita tu. Padahal dia tu wali. Tapi tak nampak sebab apa? Sebab dia tak kecek benda-benda hakikat, makrifat ke apa. Sebab ha? Dia cakap syariat gitu. Itu makna mastur, tertutup. Sehingga orang duk ngaji pun ingat dia tu ustaz-ustaz biasa gitu, lekeh-lekeh itulah. Nah, tepuh bahu gitu. Ha, tu makna mastur. Jangan salah faham. Nampak kita wali mastur ni ha tu, orang duk kedai kopi tak semaya bel, pakai seluar pendek, nah, ha, pakai subel telinga, pakai gelai, wah tu cicing penuh jari. Oh, wali ni pelik ni. Nah, itu tu bukan wali tu gitu. Nah, ingat baik tu. Habis. Jadi kalau Tuhan buka hijab, nampak akhirat esok, nampak zat Tuhan, sifat-sifat Tuhan, termasuk sifat hayat. Habis. Kalau gitu sifat hayat ni, yang mengesah, yang mengesah ni naat pada sifat. Nah, sifat hayat ni ialah sifat yang mengesah, begitu. Sifat yang mengesahkan baginya, bagi Allah Ta'ala. Ha, mengesah-mengesah tu pa'in bagi mengesah. Oleh bahawa bersifat ia-ia Allah dengan ilmu dan lainnya, lain daripada ilmu. Ini dah. Jadi mengesah ni maknanya seolah-olah syarat fit ta'akuli dipanggil. Itu. Seolah-olah syarat pada wakil. Gitu dah. Seolah-olah syarat pada wakil, syarat sengerti pada ta'akul akal. Payah sikit tu nak payah tu. Lagu mana? Ya gini. Kalau kita baca kitab tauhid tu dikarang oleh ulama kalam. Dulu hamba pernah ayat dah. Nah. Kalau kita baca kitab akidah yang dikarang oleh ulama kalam. Mutakallimin. Sifat ma'ani ni kebiasaannya ulama kalam mutakallimin dia akan mulakan dengan sifat hayat. Kalau kita baca kitab tauhid yang dikarang oleh ulama tasawuf, ulama sufi, dia ni cenderung pada tasawuf, pada sufi. Lepas tu dia karang sifat 20, ilmu akidah juga. Kebiasaannya ulama tu dia akan letak ke sifat ma'ani yang pertama ilmun. Beza tu. Kalau kita baca kitab tauhid hak dikarang oleh ulama akidah. Beza tu. Ulama akidah. Oh, beza ke ustaz, ulama mutakallim, ulama akidah? Beza. Ulama akidah ni maknanya dia tulis untuk khulasah kepada akidah orang awam. Maknanya apa? Hanya benteng. Nah, bukan daf'i syubhat. Bukan ibtalil mu'tariq, bukan. Hanya untuk lepas fardu ain. Itu dipanggil ulama akidah. Biasanya kalau ulama akidah, sifat ma'ani yang pertama akan letak sifat kudrat. Macam kitab ini, kudrat, iradat, ilmu. Kalau kita baca kitab Baquratul Amani, nah, Syekh Pak Da'i Mekah, dia letak sifat hayat dulu. Sebab apa tu isyarat dia tu mutakallimin tu? Ulama kalam. Ulama kalam ni bukan hanya benteng akidah, bahkan dia tu daf'u syubhat.
tolak kesamaran. Nah, ibtalil mu'tariq, mana membatalkan orang-orang yang membangkang akidah Islam ni. Dia boleh berdebat, dia ada ilmu mantik, maqulatul asyar, adabul bahsi wal munazarah, boleh berdebat pula dengan orang panggil pembangkai-pembangkai, mu'tariq, orang-orang yang nak mengkritik dalam akidah. Ha, tu tidak fardu ain, fardu kifayah. Mana mutakallimin, dia menggabungkan nakal dengan akal. Nah, ulama makul wal mankul dia panggil. Biasanya sifat yang pertama akan dibila ialah sifat hayat. Sebab apa? Sebab sifat hayat ni ialah seolah-olah syarat pada realiti, seolah-olah syarat pada wakil. Apa makna seolah-olah syarat pada wakil pada realiti? Jangan kata syarat semati pada wakil, jangan. Seolah-olah Tuhan ni ada syarat masyruq pula. Kalau tak ada syarat, ternafi masyruq. Izan tafas syartu intafal masyruq. Tu kaedah. Syarat dengan masyruq ni dia berkait apa? Nah, izan tafas syartu, apabila ternafi syarat, intafal masyruq. Contoh, nah, syarat soh sembahyang. Apa? Suci daripada hadah kecil dan besar. Betul tak? Jadi kalau seorang tu berhadah kecil, berhadah besar, dia tak berwuduk, tak mandi wajib, tak mandi janabah, tiba-tiba Allahu Akbar semaya dia, sah tak? Tak sah apa? Ternafi syarat. Izan tafas syartu, bila ternafi syarat, intafal masyruq, maka semaya pun ternafi juga. Itu nampak tak? Jadi tak boleh kata syarat sengati pada wakil, tak boleh. Kena kata seolah-olah syarat pada wakil. Wakil ni realiti. Seolah-olah mana? Kalau zat Allah Ta'ala tak ada sifat pehidup, maka zat Allah Ta'ala mati. Bila zat Allah Ta'ala mati, bolehkah dia nak bersifat dengan kudrat, irada, ilmu, samak, basar, kalam? Tak boleh, muka mati. Tu. Jadi hayat sebutir ni, ha, tengok, ialah sifat yang mengesahkan. Tu nak klik di ibarat kita, yang mengesahkan baginya Allah, oleh bahawa bersifat ia Allah dengan ilmu dan lainnya, lain daripada ilmu. Apa lain daripada ilmu? Bayan pada kata lain daripada ilmu, daripada segala sifat. Ini segala sifat ma'ani. Itulah sifat sini, sifat ma'ani. Tu sebab disebut dalam Hasyiah Al-Amiri, ya, kalau tak silap Hasyiah Al-Amiri Abdul Salam, dia kata syaa'a indal mutakallimin istimalus sifat bimaknal ismi dunal masdari. Mana telah masyhur di sisi ulama kalam, apabila kata sifat itu ialah dengan mana ismi, yakni ma'ani, dunal masdari, bukan makna masdari. Masdari ni maknanya madalla alal hal, madalla alal hadasi, barang yang menunjuk di atas perbuatan, hadas. Kalau ismi ni madalla musamma, madalla alal musamma, benda yang menunjuk di atas diri yang wujudi yang dipernama tu. Ha, itu dia panggil. Payah sikit nak payah itu. Itu dah. Baik. Ha. Maknanya daripada segala sifat, yang ni sifat ma'ani. Mana? Kudrak, iroda, ilmu. Gini eh. Orang ke? Profesor Madia. Profesor Madia. Profesor Emeritus lah. Madia ni lekeh sikit. Profesor Emeritus. Profesor Madia ni rendah lagi pada Emeritus lah. Ha, Profesor Emeritus. Oh, Emeritus ni tinggi. Nak Doktor Ali maknanya. Ha, doktor hak tinggi tu, Emeritus. Ha. Alim dah, bijak dah, pandai dah, cerdik dah. Cerdik muka Profesor Emeritus. Tiba-tiba mati. Ha. Cuba kita tanya, satu tambah satu berapa Profesor Emeritus? Nya boleh jawab tak? Boleh. Eh? Ha, Profesor Emeritus tanya sikit. Dua tambah dua apa? Senyap, tak jawab. Ah, Profesor Emeritus apa? Tak jawab dua tambah dua. Mu tanya orang mati. Mu nak sabar. Ada ilmu. Ada kedegak nak jawab. Ada irodak nak jawab. Ada samak nak dengar mu, soalan mu. Ha? Ada basak nak lihat orang yang menanya. Ada kalam nak jawab. Ha, itu secara misal takribil fahmi. Ha, contoh nak pergi dekat pair tu. Nah? Ha? Jadi sebab tu sifat hayat ni seolah-olah syarat pada wakil. Wakil ni mana realiti di Tuhan lah maknanya. Seolah-olah syarat pada di Tuhan. Tapi syarat sengoti fit ta'akuli. Syarat sengoti pada ta'akul akal dia panggil. Pada ni logical akal. Pada logical akal memang syarat sengoti. Nah,
satu zat yang nak dikatakan dia tu begini, begitu, begini, sifat-sifat lain. Hidup ke mati dia ni. Nah, kalau mati saya cerita. Itu ni. Aduk kedai kopi cerita. Bagulah mamak, dermawan, jutawan, pemuruh, berjuruh, gitu, begini. Kita kat titik dulu. Tak. Nak pergi metak Nah. Mana tahu boleh sudah masjid pondok ke. Kata-kata jutawan, dermawan lagi. Mamak mana? Mati dah 10 tahun lalu. Allah tolu duk cerita panjang lebar mati. Cerita buat gapo? Tak ada pada hair duk cerita dah ni. Tu syarat sengoti fit ta'akul. Pada ta'akul akal nak ada segala sifat-sifat yang lain. Hidup ke tak hidup? Hidup. Kalau hidup baru boleh cerita. Kalau mati saya cerita. Hidup. Itulah gitu. Jadi sifat hayat ni tak ada ta'aluk. Dia hanya sifat syarat bagi zat tu bersifat dengan sifat kamalat yang lain. Sifat syarat fit ta'akuli atau ka'anna syarti, seolah-olah syarat fil waqi'i. Gitu dah. Pada realiti. Habis itu. habis itu. Kemudian kita sambung semula pula. Dan tiada hidupnya Allah itu dengan roh. Ini nak tolak faham yang sesat. Sebab ada juga hak etika Tuhan hidup pun dengan roh juga. Roh yang qadimah kata. Roh yang qadim. Etika Tuhan ada roh bermakna berbila-bila Tuhan. Bermakna zat Tuhan itu jasad. Ini nak tolak fuq mujassimah. Mujassimah yang totok lah. Dan mujassimah banyak puak pula situ. Kita sambung semula pula. Dan tiada hidupnya hidup Allah itu dengan roh. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma'alimtu minhu wa ma'alam na'lam. Wa nas'alukal jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad. Wa na'udhu bika minal nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad. Wa nas'aluka min khayri ma salaka abduka rasuluka nabiyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.